Ya, kebetulan sebenarnya kemarin itu kan acara waktu bulan Cirebon itu acara di mana aku tuh ponakan nikah. Nah, kemudian juga selain itu aku melakukan ziarah. Nah, setelah melakukan ziarah, ketemu dengan keluarga dari Kesultanan Kanoman dan kebetulan juga ada undangan untuk perayaan Cap Gomeh nih dari apa warga-warga Tionghoa yang ada di Kota Cirebon khususnya. Dan ya mungkin karena memang sudah beberapa tahun sejak COVID itu kan tidak ada kegiatan ya, tidak ada yang namanya kegiatan baik dalam Kesultanan Cirebon ataupun masyarakat Cirebon. Jadi ketika acara Cap Gomeh itu meriah banget gitu acaranya, sampai dengan hampir semua warga di Cirebon itu bertumpah ruah menyaksikan keramaian Kota Cirebon dengan atraksi-atraksi barongsainya gitu. Itu bisa dibilang Cap Gomeh itu adanya memang setahun sekali atau seperti apa sih?
Cap Gome itu biasanya diselenggarakannya memang betul setahun sekali, khususnya untuk warga Tionghoa ya. Dan itu adalah wujud dari rasa syukur warga Tionghoa. Kebetulan juga artinya di situ itu ada satu kuil yang kemarin kuil Dewi Welas Asih itu ada kaitannya dengan sejarah Cirebon. Jadi kuil itu adalah kuil tertua di Cirebon, di mana dipercaya ataupun di dalam buku sejarah, karena di Kesultanan Cirebon itu kan semua buku sejarahnya komplit nih, apapun yang terjadi ketika zaman Tionghoa datang ke kota Cirebon itu emang sudah ada ya. Dan di kuil Dewi Welas Asih itu masih ada peninggalan zaman Putri Yongtin dari dinasti Ming itu, bentuknya itu jangkarnya pertama kali warga Tionghoa itu mereka itu apa namanya hijrah alias melakukan perdagangan ya di kota Cirebon, yaitu ditandai dengan adanya bukti sejarahnya itu ada jangkar di wihara tersebut yang masih ada sampai dengan sekarang ini. Prosesinya itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi kemarin itu prosesinya adalah di tanggal 5 ya. Sebenarnya kan undangan itu di tanggal 4, tapi mundur sehari akhirnya terjadilah di tanggal 5. Dan itu juga sempat mundur, harusnya prosesnya dimulai dari pagi. Tapi menurut kepercayaan orang Tionghoa di sana itu, kalau misalnya dewanya belum keluar, belum bisa dilakukan prosesi yang namanya Cap Gome ataupun atraksi-atraksi karnaval ya gitu. Jadi kita sempat mundur nih, harusnya pagi jam 11 sudah teng, ternyata mundur di jam 1. Akhirnya aku beserta dengan keluarga dari Keraton Kanoman jam 1 ya. Tapi kita sih udah mulai standby-nya tuh dari jam 11, kita sudah jalan pasukan dari Kesultanan Kanoman. Kemudian juga di situ ada Mama Patih Kodiran ya, sebagai sultan tertua ya, raja tertua kota Cirebon. Juga aku mengiringi beliau, artinya mendampingi beliau, berada di posisi belakangnya beliau. Jadi memang kemarin itu seru ya. Jadi Pangeran Patih Kodiran ini, Raja Patih Kodiran ini juga didampingi aku dan juga beserta 20 pengawal dari keraton. Nah, acara kemarin artinya bisa dibilang sakral berarti ya? Boleh dibilang sakral karena gini, terkait dengan acara Cap Gome itu sendiri, karena ada bukti sejarah ya, ketika Panglima Cheng Ho datang ke kota Cirebon itu dengan perahunya, dia bersandar di dekat kuil Dewi Welas Asih tersebut ya. Dan juga disitulah ada sejarah, di mana bentuk sejarahnya itu adalah jangkar yang masih ada di kuil tersebut, dan ada kaitannya dengan Eyang Sunan Gunung Jati, yaitu dalam penyebaran perdagangan di kota Cirebon dan juga Islam di wilayah Cirebon ya. Jadi ini ada kaitannya dengan Kesultanan Cirebon juga. Jadi menurut aku ya, selama aku ini hidup di beberapa kota besar dan merayakan yang namanya Cap Gome yang paling sakral dan juga paling rame ya, menurut aku, versi aku yaitu di kota Cirebon itu benar-benar dapat sakralnya, karena memang di situ pertama kali bangsa Tionghoa itu istilahnya berkunjung ke Indonesia dan melakukan perdagangan, dan di situ terjadilah perdagangan sampai dengan istilahnya apa ya, adanya pernikahan silang antara bangsa China dengan orang Jawa, khususnya orang Cirebon. Itu juga kan Eyang Sunan Gunung Jati, karena beliau itu pandai dalam mengatur keuangan negara dan juga apa namanya perdagangannya, sehingga diberi gelar pangeran atau raden di situ. Itu kita juga ada juga di situ, berarti Cirebon itu lengkap sekali sejarah mengenai bangsa Tionghoa pertama kali datang ke Cirebon dan penyebarannya sampai dengan adanya beberapa kuil walaupun kota kecil, tapi menurut aku disitulah sejarah terbentuknya kota Cirebon dan pernikahan silang antara warga Cirebon dengan bangsa Tionghoa gitu. Jadi menurut aku emang luar biasa, dan kita kemarin juga sempat ada ya, mungkin kalau lihat di videonya juga ada beberapa China ya, warga Cina, tapi dia juga sudah artinya persilangan tadi ya. Jadi walaupun kelihatan sipit tapi kulitnya agak-agak coklat gitu. Jadi banyak sekali di Cirebon itu warga yang hasil persilangan bangsa Jawa dengan bangsa Cina. Itu luar biasa sih bukan? Nah, pada saat kemarin acara berlangsung itu dihadiri siapa aja nih orang-orang?
kemarin itu ada Ibu Wakil ya, Wakil Bupati Cirebon, Ibu Haja Eni kalau nggak salah ya, Ibu Haja Eni, kemudian ada juga yang mencalonkan DPR juga itu Bapak Bapak Bupa namanya, kemudian ada Sultan ya, tadi seperti aku bilang Pangeran Patih Kodiran itu adalah raja tertua ya, karena Kanoman dan Kesepuhan ini kan emang kalau Kesepuhan kan baru ya rajanya tuh, raja termuda, kalau Kanoman itu yang tertua, jadi aku mewakili dari keluarga dari Keraton Kanoman, yaitu raja tertua yaitu Pangeran Patih Kodiran, dan juga bangsa Tionghoa banyak juga di situ, ada yang macam-macam ya, karena kebanyakan sih mereka pengusaha atau pedagang ya yang berada di Kota Cirebon, dan mereka juga salah satu donaturnya yang melakukan kegiatan tersebut, dan mereka juga ada beberapa sponsor juga sih, ramai banget pokoknya. Oke, dari perjalanan artinya Felin sendiri kan menyaksikan pada saat di sana dari awal sampai dengan proses selesai. Makna apa yang kamu dapat pada saat kemarin di sana? Makna yang terkandung dan yang aku dapat itu adalah di mana ya, walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Artinya kalau aku lihat ya, bangsa Tionghoa di Kota Cirebon itu sangat mensupport kegiatan keraton ya, dan di sini mereka itu justru dekat sekali ya, sangat dekat hubungannya, dan itu sudah terjadi sejak zamannya adanya pernikahan antara Putri Iyongtin dengan Eyang Sunan Gunung Jati ya, walaupun tidak ada keturunan tapi mereka tuh sangat lekat sekali, dan bahkan apapun kegiatan keraton tuh mereka saling bantu-membantu. Bahkan dengar-dengar dari Mamang Patih Kodiran ini bahwasanya salah satu situs di Kota Cirebon yang memang dia itu dirombak, dibiayai oleh bangsa Tionghoa. Luar biasa banget kan, dan aku lihat di sini namanya kegiatan tersebut itu kan ada bangsa Cina, ada bangsa Arab, ada bangsa Jawa juga ya, bersatu jadi kumpul bersama di jalan itu, dan yang namanya toleransi umat beragama saling menghormati itu disitu kental banget, bahkan kita itu sama gitu, jadi kita itu tidak ada perbedaan ya, bangsa Cina ya bangsa Jawa ya bangsa Arab, Cina juga begitu, jadi kita saling menghormati dan menghargai kepercayaan kita masing-masing, dan wujud dari penghormatan terhadap kepercayaan kita masing-masing ya dengan adanya cap gomeh kemarin dari kerajaan Kanoman memberikan support, yaitu dengan istilahnya menghadirin acara tersebut, dan juga ketika karnaval juga, keramaian karnaval juga tidak luput dari warga Cirebon sendiri untuk menikmati karnaval dan melihat karnaval dan antusias banget alhamdulillah, dan disitulah kita tuh merasakan persatuan ya, persatuan dan saling menghormati antar agama, dan itu luar biasa banget, dan ini juga patut dicontoh untuk daerah-daerah ataupun kota-kota lainnya ya, jangan sampai hanya karena perbedaan dalam agama atau kepercayaan kita tuh terpecah belah. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan salah satu motivasi buat kota-kota lainnya, yang artinya marilah kita bersama-sama untuk memajukan ya kebudayaan Indonesia dan juga negara Indonesia ini dengan perbedaan kita masih bisa bersatu, dan kita wujudkan ini. Mudah-mudahan acara ini juga bisa selanjutnya ya, bukan hanya di tahun ini, mungkin selanjutnya juga akan ada acara-acara yang lainnya, karena sudah kemarin waktu menghadiri acara tersebut juga sudah ada beberapa acara yang kemungkinan akan didiskusikan ya dari bangsa Tionghoa kepada Kesultanan Kanoman. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan aku salah satu orang yang saat ini emang aku lagi benar-benar mengulik ya, artinya pengen banget budaya Indonesia itu dijadikan sesuatu kekuatan buat bangsa kita, agar kita tuh dalam bertingkah laku, bersopan santun, kita tuh pada tempatnya. Seperti kita lihat zaman sekarang ini, anak muda generasi zaman sekarang itu kan lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget dan melihat sesuatu hal yang tidak bermanfaat ya. Nah, aku di sini menghimbau kepada generasi muda khususnya, mudah-mudahan nih ya salah satu dari video ini bisa memberikan kalian tuh pemikiran, wawasan, masukan agar lebih mengenal lagi budaya kita ya. Kalau budaya, jadi kalau aku lihat ya, bangsa luar itu lebih senang melihat video-video yang bertemakan budaya ya, budaya Indonesia ya, kenapa kita tidak
kita yang mempunyai kaya akan budaya, kenapa kita tidak bisa menghargai ataupun kita bangga punya kebudayaan itu sendiri. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa menjadikan rekomendasi buat bangsa kita ke depannya agar lebih mengenal budaya kita yang kaya akan budaya ini dan berbagai macam ya. Artinya tidak bosan kalau kita mengulik budaya itu, akan ada impact yang luar biasa buat diri kita. Dan juga aku sih berharap ke depannya budaya Indonesia ini tidak akan pernah yang namanya karena aku lihat kan semakin menurun ya, budaya Indonesia semakin menurun. Mudah-mudahan dengan adanya ini, persatuan ini bisa menjadi Indonesia lebih kuat lagi dan budayanya lebih maju lagi dari bangsa lain.